Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, EDL Bonsai. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita ingin mencari bahan bonsai yang dinamakan pule. Ya, kadang seharian kita naik gunung, turun gunung juga tidak mendapatkan bahan yang bagus ya. Ya, di kesempatan kali ini mudah-mudahan ya, kita akan coba mencari, mudah-mudahan kasih rezeki ya. Yang bahan yang bagus ya, kita bisa referensikan buat bonsai ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita mari melakukan pencarian ya teman-teman. Mari oke, ini kawan-kawan nih, kita dapat bahannya nih, pule ya. Bahannya cukup unik juga dan juga berkarakter. Kita akan coba ambil ya, atau kita dongkel ya. Berhimpitan dengan bahan apa ini? Ini teman-teman, daunnya seperti ini ya. Kayak plastik juga dia, halus. Halus tebel ini dekatnya pule. Mungkin bagi yang tahu ya, nanti komen di channel kami ya teman-teman, bisa bantu kami. Oke, kita akan lakukan pembengkelan ya. Ini sangat gembur sekali ya.
teman-teman. Sangat melelahkan, seharian muter-muter, turun gunung, naik gunung. Juga belum dapat bahan yang bagus nih. Ada keberuntungan ya teman-teman ya. Kita dapat bahannya. Nih, bahan pule ya. Nek belakangnya kelihatan tampak putih dari daunnya ini. Kita bisa lihat, mungkin bisa lihat. Ya kan? Putih. Di sini agak keputihan lah. Hijau keputihan. Tapi yang depannya hijau halus ya. Itu ciri-cirinya pule. Kita mau ambil. Kadang itu sekarang harga jual bonsai itu malah bukan naik, malah menurun. Kita kasihan orang yang ada teman-teman kita yang bolang itu sudah naik turun gunung, masih tidak dihargai. Itu sangat murah, namanya rezeki ya. Terkadang itu dari bahan murah bisa laku nilainya mahal, bisa juga barang yang mahal menjadi murah. Itu seringkali terjadi di dunia seni ya. Kita putus aja ya ini ya teman-teman ya. Sudah cukup kelihatan nih dari akarnya ini. Kita putus aja. Hasil bolangan pule teman-teman, nih batang karakternya ya, mungkin bisa dilihat teman-teman karakternya ini udah jadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki berkah yang paling berkah, saling berbagi wawasan ya teman-teman ya. Cukup dari kami. Jangan lupa tekan tombol kami, subscribe, like, komentar. Kami tunggu-tunggu video-video kami yang baru. Salam bonsai.